Bisa jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dimulai hari ini hingga 25 Oktober mendatang. Seperti apa suasana terkini sekitar gedung KPU Jakarta, kita segera bergabung dengan rekan Giselle Nur Rahma. Iya, selamat pagi Giselle. Informasinya ini siapa saja dan pukul berapa capres serta bacawapres bakal mendaftar ke KPU hari ini. Silakan dengan laporan Anda. Presiden 2024 mendatang. Adapun pada hari pendaftaran pertama ini adalah pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar yang akan menjadi pasangan calon pertama yang akan mendaftarkan diri pada pukul 8:30 pagi nanti, sehingga saat ini terlihat di sekitar saya sudah banyak sekali simpatisan dari pasangan Amin. Dan juga pemirsa, tidak hanya pasangan Anies dan juga Muhammad, hari ini juga akan ada pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang akan datang di gedung kantor KPU pusat ini pada pukul 11 siang nanti. Dan nantinya dari pihak Ganjar Mahfud ini akan membawa simpatisan ataupun relawan sebanyak 40.000 orang, dan yang akan mengantarkan pasangan calon Ganjar Mahfud menuju KPU pusat dan untuk mensejahterakan maupun mensukseskan acara capres, pendaftaran capres dan cawapres pada hari ini. Dan pemirsa, seperti diketahui, pendaftaran capres cawapres ini sudah dibuka mulai hari ini hingga pada tanggal 25 Oktober 2023. Dan untuk pendaftaran capres cawapres ini nantinya terdapat beberapa alur pendaftaran, di antaranya yaitu final check dokumen kelengkapan, pengisian buku pendaftaran, sambutan dari Sekjen KPU kepada para pimpinan parpol, penyerahan naskah fisik dokumen pendaftaran presiden dan wakil presiden, sambutan bacapres dan bacawapres, hingga penyerahan cenderamata. Dan pemirsa, selanjutnya marilah kita nantikan sama-sama kedatangan dari kedua pasangan calon Muhammad Caimin dan juga Anies Baswedan dan juga Ganjar Mahfud pada hari ini. Demikian, kembali ke Anda, Togi dan Ocha. Ya, Giselle, ini terkait mungkin arus lalu lintas, apakah ada pengalihan arus lalu lintas sekitar kantor KPU? Ya, Giselle, terkait dengan lalu lintas sekitar kantor KPU, apakah ada ini pengalihan arus lalu lintas? Iya, Togi, untuk pengalihan arus lalu lintas tadi kami juga sempat datang ke saat datang ke KPU, ini terdapat pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik dan juga menimbulkan sejumlah kemacetan. Namun hal ini sudah ditangani oleh personil kepolisian, karena dari pihak personil kepolisian sendiri sudah menyediakan sekitar 2.000 personil kepolisian untuk menjaga sekitar gedung KPU maupun lalu lintas yang ada di kawasan sekitar KPU ini, Togi. Ya, baik, terima kasih Giselle Nur Rahma telah melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali.